Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi dengan channel Warna Bisma. Ini kita akan menggoreng ikan pindang tongkol dan sayur pokak teri tempe. Enak banget, bro. Ini bagaimana caranya kita mau memotong-motong ikan pindang tongkol untuk digoreng. Pertama dibelah dulu, nah, kemudian dibuang durinya. Telurnya itu, tongkolnya, wah enak sekali. Nah, kemudian dibersihkan kulit arinya yang hitam-hitam itu sehingga nanti kelihatan menjadi lebih bagus. Dicabuti, nah ini hingga seperempat tongkol menjadi 1, 2, 3, 4, jadi satu tongkol itu bisa menjadi 16. Satu ekor tongkol yang sebesar lengan bisa menjadi 16 potong. Keren, sudah selesai. Kita masak, lagi goreng pakai tepung. Tepung bumbu sama bawang prek, garam, diaduk. Nah, kasih air. Siap goreng. Tuh. Nah, ini mulai digoreng ini. Satu ikat harganya cuma 2.000 buah pokak ini. Setelah kita pilah-pilah bijinya dengan batangnya, kita cuci. Membuat santan untuk sayur pokak. Tempe diiris-iris kecil-kecil. Nah, bahan-bahan untuk bikin jangan pokak, ya ini pokak sendiri dikasih cabai merah yang utuh untuk sepedas itu sesuai selera. Kemudian tempe yang diiris kotak-kotak, ini santan, kemudian ini ikan asin teri yang sudah dicuci. Kemudian bumbu-bumbunya ini bawang merah, bawang putih, lombok merah besar 1, bawang putihnya 3 biji, bawang merahnya 4 biji, kemudian laos yang digeprek. Nah, setelah ini kita lembutkan, diulek. Garamnya ini, nah, garam juga. Nah, kemudian kita lembutkan.
Ini bahan-bahan yang siap untuk dimasak. Bumbunya yang tadi berambang, bawang, kemudian garam ditumbuk. Nah, ini sudah siap. Teri, lombok merah, poka, tempe, dan santan. Pertama-tama memasaknya, teri digoreng dulu. Nah, biar matang. Kemudian bumbu ditumis, disiapkan dulu bumbunya. Nah, ini ditumis bumbunya, goreng sampai matang, baunya harum. Kemudian ditambahkan ikan terinya yang di bumbu tumisnya tadi. Kemudian poka dimasukkan, ditumis dengan bumbunya. Kayak santan dimasukkan. Ditunggu sampai mendidih, diaduk-aduk biar santannya itu tidak pecah atau rusak. Diaduk pelan-pelan saja. YouTube, nah ini sudah mendidih, kemudian tempenya dimasukkan. Masak jangan poka. Sekarang kita pindah ke mangkok, sudah mateng nih, tinggal makan. Enak banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil masakan jangan kuah apa? Poka kita coba makan. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan pokaknya yang kita masak tadi. Sayur pokak yang kita masak tadi. Yang suka lombok, lomboknya maknyus. Dan kita goreng dengan tepung dan dikasih bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Masakan sendiri, makan sendiri, murah meriah. Cukup budget Rp20.000 untuk makan sehari. Lauknya
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Allah.